Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim 'alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu kasiran wa qabbalahu Umar radhiyallahu anhu wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Wa kana dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu, beliau mengkecup akan Hajar Aswad kasiran, banyak. Jadi Nabi sering mengkecup Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau qabbal itu pakai mulut, ya, pakai mulut. Gitu. Bukan pakai, bukan lindes pakai hidung, bukan. Bukan. Jadi kalau kita ke Hajar Aswad, kalau memang ada kesempatan, boleh, ya, bukan boleh, sunat kita mengkecup Hajar Aswad, masukin para kita. Tapi kalau umpama kita mau mengejar sunat tapi bakal masyakot, sulit, kalau kita pergi haji kan banyak orang, nah, kalau keadaan seperti itu, ya, maka yang lebih baik adalah kita mengambil selamat, menjauhkan mafsadat. Ya. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalah. Jadi kita lebih mengkedepankan menjauhkan mafsadat. Ya, kalau kita sampai berantem-berantem, berebut-berebut, berdesak-desakan, jadi celaka, jangan. Padahal itu sunat. Dari jauh aja, Bismillahi Allahu Akbar, namanya istilah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, sampai udah. Iya, saya pun begitu. Ya, kalau mau ke situ banyak sekali orang. Jadi berdesak-desakan, jadi masyakot. Wa qabbalahu Umar radhiyallahu anhu, dan mengkecup akan Hajar Aswad oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Wa qala, dan beliau berkata, Sayyiduna Umar, inni a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku tahu bahwasannya engkau, ya, inni a'lamu annaki hajarun, ya, inni a'lamu annaki hajarun, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau itu adalah batu. La tadru wa la tanfa'u, engkau tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki, andaikan bahwasannya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkecup engkau, niscaya aku tidak mengkecup engkau. Masya Allah. Saking apa ini? Saking kuat ngikut amar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batuk diajak ngomong. Sayyidina Umar. Habis beliau ngomong kayak begitu, summa baka, kemudian beliau menangis. Habis ngomong begitu menangis. Masya Allah. Ya? Nangisnya spontan. Ini ingat sama Rasul. Boleh jadi ingat sama Rasul. Orang yang dicintai. Orang kalau cinta begitu. Ya, orang kalau cinta begitu. Ada suami udah tua, laki-laki, istrinya meninggal dunia. Kalau ngomong istrinya, bleber air mata.
cinta. Faltafata, lalu ia menoleh, ya. Faro'a Aliyan waro'ahu, lalu ia melihat Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali juga melihat beliau. Faqala lahu Aliyun, lalu Sayyidina Ali berkata kepadanya, la takul kada, jangan engkau ngomong begitu wahai Amirul Mukminin, jangan ngomong kayak begitu. Iya, iya. Ini bukan berarti Sayyidina Ali keberanian, bukan. Boleh jadi Sayyidina Umarnya welcome. Masya Allah. Boleh jadi Sayyidina Umarnya welcome. Kan ada orang yang kita mau kritik tapi kita nggak berani, kenapa? Karena orangnya jutek. Nih, ada yang begitu. Ah, malas ah, nggak mau ah, orangnya begitu. Ada malas duluan. Bukan ini aja, nanti ada kisah di sini. Sayyidina Umar dikritik, tapi Sayyidina Umar orangnya apa? Welcome, malah nangis Sayyidina Umar, malah nangis. Ada orang sahabat juga, jadi sahabat juga, nama Sayyidina Umar didoa, Sayyidina Umar didoain, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak didoain. Ketika lagi khutbah diprotes, bahasa kita, kenapa engkau tidak letakkan nama Sayyidina, di mana engkau letakkan, di mana engkau dudukkan sahabatnya Sayyidina Umar, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kenapa engkau hanya menyebutkan, kenapa engkau hanya mendoakan Abu Umar saja, kenapa engkau tidak doakan Abu Bakar Siddiq? Di mana engkau dudukkan Abu Bakar Siddiq, temannya Sayyidina Umar? Itu ya, sahabatnya Sayyidina Umar, ya, adukan rakyatnya, di antara sahabatnya juga rakyatnya diadukan ke Sayyidina Umar. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari sedang berkhutbah begitu, ya. Abu Hasan Al-Asy'ari lagi berkhutbah. Di tengah setelah khutbahnya diadukan oleh, ya, namanya sahabat itu Domba bin Mohsen Al-Unzi. Diadukan. Ya, ditegur itu. Ya, pertama ditegur dulu Abu Hasan Al-As'ari, ya. Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari ditegur oleh beliau, oleh Dobbah bin Mohsen. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari adukan beliau kepada Sayyidina Umar yang ketika itu lagi mimpin Amirul Mukminin. Dikirim surat. Dikirim surat, ada yang kritik khutbah beliau. Akhirnya Sayyidina Umar minta supaya dipanggil orangnya. Siapa dia? Bawa kemari. Bawa kemari. Akhirnya dibawa itu. Dihadapkan kepada Sayyidina Umar. Kenapa engkau bisa begitu? Diceritain. Ya. Ini Abu Musa. Ya. Ya. Ditanya dulu, kenapa engkau bisa, ya, bertengkar sama pegawaiku Abu Musa Al-Asy'ari, ada apa? Ceritakan. Ini cerita singkatnya. Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkhutbah, lalu dia berkhutbah hanya mendoakan engkau. Lalu saya tanya, di mana kedudukan sahabatnya Umar, yaitu Abu Bakar Siddiq? Engkau dudukkan di mana dia? Engkau hanya mendoakan Umar bin Khattab saja, tapi engkau tidak mendoakan Abu Bakar Siddiq. Di mana engkau dudukkan Abu Bakar Siddiq? Umar bin Khattab dibilang begini, langsung nangis.
bukan marah tapi nangis. Masya Allah, pimpinan yang baik dikritik nangis, kalau sekarang dikritik dimasukin ke hotel. Itu pemimpin yang baik. Jadi ya, pemimpin yang baik dikritik, nah, kalau memang salah nangis, bukan hanya nerima, nangis takut salah. Kenapa? Ingatnya akhirat. Kita kalau pengen sukses, yang kita ingat apa? Tanggung jawab kita di akhirat. Pimpinan sekolah pengen sukses, ingat tanggung jawab di akhirat. Pimpinan pesantren pengen sukses, ingat tanggung jawab di akhirat. Pimpinan segala apa semua, kalau kita ingat tanggung jawab di akhirat kita, insya Allah sukses. Jadi enggak sembarangan, ingatnya akhirat. Sekecil apapun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kita lanjutin. Kemudian nangis Sayyidina Umar. Ini sama dengan ini, nangis. Lalu nengok beliau, lalu beliau melihat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun lihat beliau. Ya, habis ngomong kayak begitu, ya. Sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau hanya seonggak batu yang tidak memberikan bahaya dan tidak memberikan manfaat. Andai kata aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkecup engkau, aku juga enggak mengkecup engkau. Ya, habis ngomong begitu ketemu Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, "La taqul kaza." Jangan ente ngomong kayak begitu, ai Amirul Mukminin. Emang kenapa? Faqala ya Abul Hasan, kata Sayyidina Umar, wahai Abul Hasan, ha huna tuksabul ibaratu, di sini ditumpahkan air mata. Faqala Aliun, lalu berkata Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, bal huwa yadurru wa yanfa'u, bahkan Hajar Aswad itu dapat memberikan madarat, dapat memberikan manfaat. Qala wa kaifa, dia berkata bagaimana? Qala innallaha lamma akhadha al-mitsaqa 'ala zurriyyati kataba 'alaihim kitaban lam summa alqama hadzal hajar wa huwa yas'adu lil mu'mini bil wafa'i wa yas'adu al-kufari bil hujudi. Qala, ia berkata, wa kaifa, bagaimana dia bisa memberikan manfaat, memberikan madarat? Qala, ia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, lama akhazal misaqa, tatkala mengambil janji, ala zurriyati, kepada manusia, kataba, alaihim kitaban. Allah menetapkan, ya, buku catatan atas mereka. Allah tetapin. Summa alqomahu hazal hajaru. Kemudian Hajar Aswad ini, ya, mengambil akan dia, mengambil, ya, mengambil perhatian. Fahuwa yashhadu, ya. Lalu dia, batu Hajar Aswad, bersaksi lil mu'minina, kepada orang mukmin, bil wafa'i, dengan memenuhi janji. Wa yashhadu ala kufari bil juhudi, dan dia bersaksi atas orang kafir dengan ingkar. Nah, jadi Hajar Aswad sebagai saksi kepada, untuk orang-orang mukmin, bil wafa, dengan memenuhi janji. Mana? Datang ke Mekah, kecup Hajar Aswad. Nah, kalau dan bersaksi juga untuk orang kafir dengan mengingkari itu, mengingkari Hajar Aswad. Ya, jadi di sini, ya, Umar bin Sayyidina Ali lebih pintar daripada Sayyidina Umar. Makanya dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah
kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Tapi bukan berarti Umar enggak pinter. Oh, pinter sekali Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar punya ya, di fikih tersendiri. Fikih Umar. Dan banyak ya kejadian-kejadian berdasarkan petunjuk Sayyidina Umar. Berarti ini apa? Ali bin Abi Thalib sangat cerdas sekali. Jadi itu batu buat saksi. Sama Pak, ini kita ngaji pakai kitab, kata guru saya Kiai Syafi'i Hazami ya. Saya kepengen murid-murid saya kalau ngaji pakai kitab, kata beliau begitu. Emang kenapa? Karena nanti ini buat saksi. Ini. Buat saksi. Kalau kita enggak bisa baca enggak apa-apa. Nanti buat saksi kita di akhirat. Dia akan bicara. Seperti batu Hajar Aswad, dia akan jadi saksi. Kita datang ke Mekah, walau kita enggak mengecupnya, kita istilam, dia jadi saksi kita pernah datang ke situ. Kita penuhi janji kita. Kan namanya penuh janji kita datang ya. Qila, maka dikatakan fadzalika huwa makna qaulin nasi indal istilam. Maka itu adalah makna perkataan manusia ketika istilam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Allahumma ya Allah, imanan bika karena iman dengan engkau, wa tasdiqan bi kitabika karena membenarkan dengan kitab engkau, wa wafa'an bi ahdika dan memenuhi dengan janji engkau. Memenuhi dengan janji engkau. Wa ruya dan telah diriwayatkan anil Hasan al Basri dari Hasan Basri anna sauma yaumin fi Makkah bi mi'ati alf. Diriwayatkan daripada Hasan Basri bahwasanya puasa satu hari di Mekah itu diganjar dibalas dengan 100.000. Masyaallah. Puasa satu hari di Mekah pahalanya 100.000. Jadi kita kalau pergi haji tanggal 1 itu jangan kagak puasa. Kalau guru saya Kiai Mahfuz bin Kiai Ma'mun itu beliau kenceng banget ngajakin puasa. Kita puasa tuh. Kalau pergi haji sama beliau tidak ngajakin puasa dari tanggal 1 sampai ketemu mau ya. Ya, mau ukuf di Arafah. Kalau udah ukuf udah cukup. Biasanya kita jalan wukuf di Arafah tanggal 8. Itu apa yang dilakukan dikatakan puasa batun. Iya. Bukan. Lain lagi. Bukan. Puasa sunat. Jadi dibalas 100.000, masya Allah. Ya, was sodakata dirhamin bimiati alfin. Sodaka satu dirham dibalas 100.000. Ya. Satu dirham. Kalau satu dirham itu berapa berat ukurannya? 2,97 ukuran berat. Kalau ukuran harga itu bergantung kurs itu enggak tetap dia. Ya, kalau sekarang dirupiahkan kurs ada 4.000 ya, satu dirham ya, 4.000 lebih. Jadi enggak tetap dia. Wa kadza kullu hasanatin bi mi'ati alfin, dan seperti ini setiap kebaikan dibalas dengan 100.000. Jadi di sana setiap kita berbuat kebajikan dibalas 100.000. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam anna awwalu man tansaqu anhu al-ardu, aku adalah awal orang yang ya tansaqu ini pecah oleh bumi ya, maksudnya keluar dari bumi nanti, awal orang yang katakanlah yang keluar dari bumi. Suma ati ahlal baqi, kemudian aku datang ke ahli baqi, kuburan baqi. Fayusharuna ma'i,
lalu mereka pun digiring bersama aku, dibangkitkan ya, lalu digiring. Summa ati ahla Makkah, kemudian aku datang ke ahli Makkah, penduduk Makkah. Fa ahsyurhum, lalu aku giring mereka. Bainal haramain, di antara Makkah dan Madinah, haramain. Wa yuqalu, dan dikatakan, la tagrubu syamsu min yaumin illa wa yatuqu bi adzal baiti rajulun minal abdali. Tidaklah surup oleh matahari daripada satu hari kecuali tawaf di Baitullah ini oleh seorang laki-laki daripada wali abdal. Ya. Jadi wali abdal ya, itu ya, selalu ada setiap hari. Jadi selalu ada setiap hari wali abdal. Jadi dia selalu ada setiap hari ya, tidak surup matahari dari satu hari kecuali ada yang tawaf wali abda. Jadi setiap hari itu ada yang tawaf seorang wali Allah di Mekah, cuma enggak ada yang tahu siapa itu.